Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari negeri Kinana, Mesir ini, saya andua ibu berpesan kepada antum dan kita semua, yaitu sunnatu bitaqwallahi ta'ala. Yang pertama, untuk nasihat singkat ini adalah seperti halnya yang kita pelajari pondok dulu bahwa khairun nasi anfa'uhum minnas, bagaimana seharusnya kita dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Untuk itu, bagi antum-antum dan antuna semua yang belajar dimanapun itu, baik di Kairo, di Jepang, maupun di negara-negara lain, mari kita manfaatkan momen belajar ini dengan baik. Kita belajar dengan sebaik-baiknya sehingga suatu saat kita akan menghasilkan ilmu atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu dan kita amalkan untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Yang kedua, kita berharap kepada teman-teman semua yang belajar di negeri Kinana dan di semua negara-negara yang itu dapat mempraktekkan, mengamalkan ilmu-ilmu itu di kelak di Indonesia, tentunya dengan budaya, sesuai dengan budaya ataupun sakofah di negara kita. Pemahaman-pemahaman yang ada di Indonesia adalah Syariah dan sisinya adalah Syafi'iyah. Maka seharusnya ketika kita belajar di negeri Kinana atau di lainnya itu, mari kita kuatkan pemahaman Asy'ariyah kita dan kita kuatkan pemahaman Syafi'iyah kita sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang jadi perekat umat dan sekitar persen kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sekilas nasihat untuk kita semua. Selanjutnya tentang hal-hal perilaku dan sebagainya, saya pikir bahwa itu si Rasulullah SAW itu kita umat ini adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi itu mari kita menjaga akhlak kita, moral kita, karena kita nilai kita itu adalah dilihat dari apa yang kita lakukan, moral-moral yang kita lakukan kepada orang lain, sehingga dapatlah kita dinyatakan sebagai orang yang berakhlak dan berbudi mulia. Lihat tetangga, lihat teman, dan bertemanlah dengan orang-orang di sekitar kita dengan baik, dengan rasa hormat, tanpa saling menyakiti. Saling membantu sama lain, itu adalah modal kita untuk hidup masyarakat, teman di manapun kita berada. Mungkin dapat saya sampaikan, semua sukses buat antum semua. Mari kita berniat, melihat di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.